Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri yang berlangsung di Seri Perdana Putrajaya semakin meriah dengan kehadiran lebih ramai pengunjung. Dan kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pukul 11.15 pagi tadi bagi meraihkan pengunjung yang hadir. Jadi Faris Izzat Syarudin masih berada di lokasi. Silakan Faris. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Suasananya ketika ini memang cukup-cukup gamat, cukup-cukup sesak, di mana saya kini berada di pintu masuk di Kemah Awam ini, di mana orang ramai ketika ini memang berada di sini, tidak boleh bergerak sebenarnya. Saya sebenarnya nak pergi ke hadapan pentas utama pun tidak boleh, dan kini kita dapat dengarkan sorakan daripada orang ramai yang berada di sini, di mana sekarang ini sedang berlangsung acara bersalam-salaman bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan menteri-menteri kabinet yang ada, antaranya Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Sri Muhammad Azmin Ali dan isteri, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Dr. Mazli Malik, Menteri Pendidikan Lin Guan Eng juga ada, Menteri Kewangan, untuk turut sama-sama memeriahkan majlis sambutan hari Raya Aidilfitri Rumah Terbuka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Menteri Kabinet. Jadi setakat ini saya difahamkan jumlah pengunjung yang datang ketika ini pada pukul 10 tadi dijangkakan telah pun menjangkau 50,000. Tetapi untuk setakat pukul 12 ini jumlah yang luar biasa, iaitu 300,000 pengunjung telah pun tiba di Seri Perdana ini untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Aidilfitri. Dan yang paling utama, dapat kita saksikan sebentar tadi di pentas utama, pelbagai ragam dapat dikongsikan oleh mereka yang cukup-cukup teruja untuk bersalaman dan berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sehingga ada di antara mereka yang menitiskan air mata. Jadi saya kira sambutan di Majlis Rumah Terbuka ini sebagai satu majlis untuk meraihkan kemenangan, bukan saja menjelang satu Syawal ini, tetapi meraihkan kemenangan setelah Kerajaan Pakatan Harapan telah pun dipilih untuk merajui tanpa kepimpinan negara setelah memenangi pilihan raya umum PRU ke-14. Okey, jadi sekarang ni saya nak bersama pula dengan salah seorang pengunjung yang ada ni. Okey, Uncle. Uncle, sebelum tu, nama penuh Uncle apa? Nama saya Lingam. Ini isteri saya, Parwati. Okey, Uncle Lingam. Kita nak tanya. Uncle tadi kata dah cukup-cukup lama Uncle tak jumpa dengan Tun. Macam mana rasanya hari ni? Oi, semangat. I memang pagi datang nak jumpa dia dan salut sama dia saja. Bukan salam ke apa. Jumpa dia, salut untuk selamatkan Malaysia. Jadi, itu saja. Okay. Saya ucapkan selamat raya. Jadi Uncle sebenarnya datang dari mana Uncle? Saya dari memang Subang Jaya. Tapi saya datang PM buka rumah ni selepas 22 tahun. 25 tahun ke 22 tahun? Memang bawa anak-anak kecil dulu. Sekarang saya datang parking kereta pun 3 km. Jalan mari dah jumpa Dr. Mahathir. Jadi sekarang ni masih lagi belum berkesempatan untuk jumpa sebab orang sesak ya. Memang tak orang saya ada. Dah makan ubat diabetes. Betul, pressure semua dah makan dah. So memang nak jumpa dia juga. Okey, kita harapkan Uncle dapat jumpa. Okey, ini kita nak pergi ni. Ada seorang lagi ni. Okey, Uncle, kita harapkan boleh beratur bersama-sama untuk pergi bersalam dengan Tun Dr. Mahathir. Okey, ini ada seorang lagi. Ini Dr. Mahathir Mestal. Follow the rules, so follow the crowd. Yeah, okey. Uncle, terima kasih. Okey, sekarang ni ada seorang lagi kita nak tanya. Okey, nama penuh? Eng Kim Hong. Eng Kim Hong. Yes. Okey, macam mana awak rasa? Hari ni adalah tahun ini tahun pertama ke datang ke Rumah Terbuka ni? Ya, tahun pertama datang. Tahun pertama? Ya, tahun pertama. Okey, sebab apa datang? Adakah nak menikmati juadah ataupun nak berjumpa dengan Tun? Nak berjumpa dengan Tun, nak melihat suasana yang meriah dan nak meraihkan hari raya bersama seluruh rakyat Malaysia. Okey, ya. Jadi awak datang seorang ke bawa dengan satu keluarga? Satu keluarga, family. Sama bapa, mak, sama anak. Okey, jadi bila awak tengok macam ni, macam mana rasanya suasana dengan meriahnya ni? Rasa semangat, rasa Malaysia boleh. Ya. Okey, sekarang ni dah sempat berpeluang untuk bersalaman dengan Tun belum? Sebelum, belum lagi, belum lagi. Belum lagi? Ya, belum. Masih beratur. Masih lagi beratur? Ya. Okey, tadi datang pukul berapa? Lebih kurang 10.30. Lebih kurang 10.30 dan sekarang ni masih lagi belum dapat giliran lagi?
belum. Ya, tapi memang fantastik lah suasana macam begini. Okey, dah sempat makan ke belum ni? Belum. Belum sempat belum. Makan. Belum makan. Tak apa. Makan itu kemudian apa? Janji kita mau tengok melihat suasana yang begitu meriah sekali. Okey, dan saya akan mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya. Yeah. Okey, okay. Terima kasih. Okey, mungkin boleh teruskan untuk beratur bersama-sama berjumpa dengan Tun. Okey, terima kasih, selamat raya. Okey, saya kira itulah dia kemeriahan yang dapat saya bawakan langsung dari Isteri Perdana ini sempena Majlis Rumah Terbuka Yang Maha Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Jemaah Menteri Kabinet. Sehingga kini 300,000 pengunjung yang hadir. Untuk petang ni kita tak tahu berapa lagi yang akan bertambah. Okey, saya kira itu sahaja dulu. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.